Oke guys, balik lagi di channel gue Ilham Jauh. Jadi video kali ini gue mau ngeliatin lagi gue bermain OmeTP, tetapi di sini gue mau ngasih tahu dulu guys. Kalau yang pertama tuh gue mau ngasih tahu ada satu orang yang suaranya itu ke feedback guys. Jadi suara guanya itu mental lagi gitu. Jadi nggak enak lah buat didengar, cuman ya cukup bagus sih. Orangnya seru guys, tapi dikarenakan suaranya kacau ya. Nggak bisa lama gua, soalnya gua nggak kuat guys ngedenger suara gua balik lagi gitu berisik. Udah sih itu aja, sama gua mau ngasih tahu ke kalian selalu dan selalu mengingati ke kalian ya, channel ini adalah channel hiburan guys, jadi kalian tidak perlu terbawa suasana lah guys. Dah ini mah anggap aja hiburan buat kalian ketawa aja, itu juga kalau kalian terhibur, kalau enggak ya diem-diem di ember. Terus gue mau ngasih tahu juga kalau gue tuh upload OmeTP pasti kayak misalkan gue tuh pengennya tuh 100.000 sub, 100.000 subscriber, 100.000 view guys. Jadi kalau misalkan gue upload OmeTP nih, misalkan ini tet tembus 100.000 view, nah gue tuh bakal langsung upload lagi. Jadi gue tuh pengen dipukul rata gitu guys. Makanya kalau kalian udah ngelihat gue 100.000 subscriber, kalian tinggal tagih aja Bang Ilham, upload Ome, udah 100.000 view video terakhir, nah tinggal gitu aja. Kenapa gue pengen kayak gitu? Gue tuh pengen rata aja gitu guys, view gue di atas 100.000 kayak gitu ya guys ya. Jadi kalian tuh nggak perlu nagih-nagih setiap hari, karena ya itu gue kasih tahu lah. Gue mau upload Ome tip itu, pengennya kayak gitu, pengen yang gue upload terakhir tuh udah 100.000 view baru gue upload lagi. Dan gue bermain OmeTP itu di server Korea. Gue bermain OmeTP di pakai server Korea. Terus gue main tuh setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Itu juga kalau nggak ada halangan ya guys ya. Atau kalau guanya nggak pengen main game, gue pasti nyarinya tuh malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Terus apa lagi ya? Udah sih paling ya, jangan lupa di subscribe guys, karena gue butuh subscribe dari kalian. Dan kemungkinan gue pengen coba kalau udah mulai naik subscriber gua, ya seenggaknya gua pengen coba buat ngevlog lah guys. Ngevlognya itu tapi gua nggak bakal nemuin cewek-cewek yang gua temuin di Ome, cuman gua pengen kolaborasi ke youtuber-youtuber gaming atau ya youtuber-youtuber besar, dan pengen belajar aja gitu, pengen nanya-nanya aja gitu ya. Semoga video kali ini menghibur, jangan lupa di like, di subscribe ya guysnya, di subscribe, nyalain loncengnya biar kalian tidak dapat notifikasi. Pokoknya di like ta, nu kudu inget mah di like oge nya adik-adik. Oke. Okay? Selamat menonton guys. Mending menonjol gitu, Mang. Tong anu terlalu menonjol. Menonjol. Hai. Hai. Halo? Ya. Suara ini mentah. Suara ini mentah. Suara aku mentah. Suara aku mentah. Feedback gitu. Kamu suka bikin konten ya? Aku bukan konten. Aku bukan konten. Buang. Apa kak? Apa kak? Kamu suka bikin konten ya? Aku bukan konten kreator, bukan konten kakak, kreator sayang. Kakak sayang. Oh, masa? Iya. Iya. Dihula, cok. Dihula. Dihula. Iya, mangga, mangga, mangga. Iya, mangga, mangga, mangga. Orang mana? Orang Bandung. Oh, Bandung. Bisa Sunda dong? Bisa. Bisa. Kan tadi aing teh ngomong Sunda. Tadi aing ngomong Sunda. Oh, nyata aing teh nyaho. Kakak orang mana? Kakak orang mana? Aku juga orang Bandung. Nggak bohong, pantatnya bisul ya? Pantatnya bisul ya? Di sebaliknya loh. Mitamit, mitamit. Enggak, aku orang Sukabumi. Oh, Sukabumi. Bandungnya di mana? Di Leuwi Panjang. Leuwi Panjang punya kamu panjang nggak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rusak otak gua. Rusak otak gua. Lumayan, lumayan. Lumayan, lumayan, Cika. Namanya pakar. Namanya pakar. Panjang dan kekar. Panjang dan kekar. Wow.
Oh iya, kakak umur berapa? Oh iya, kakak umur berapa sih? Aku umur, jangan panggil kakak soalnya aku masih kecil. Kecil dari mana? Kecil dari mana sih? Udah gitu kecil. Ya aku baru umur 14. 14? 14? Ya. 14 segede gini. 14 segede gini gimana? 17 aja. Oh gitu ya kayak. Oh gitu ya kayak. Gak usah manggil kakak lebih tuan. Lebih oh gitu ya sayang. Oh gitu ya sayang ya. Kak serius 14? Kak serius 14? Iya 14. Apa gua pelihara? Apa gua pelihara aja guys? Boleh sih. Boleh. Oh iya, kakak punya Instagram? Oh iya, kakak punya Instagram gak sih? Punya dong. Aku boleh minta gak? Aku boleh minta gak? Boleh. Ya ketik atuh. Ya ketik atuh. Oh iya, bentar. Nomor WhatsAppnya enggak? Nomor WhatsAppnya enggak? Ya kalau mau boleh. Oke, kakak udah. Oke, kakak udah. Anjing gua enggak fokus, men. Kakak udah lama main Ome. Udah lama main Ome. Jangan manggil kakak anjir. Sayang udah lama main Ome. Sayang udah lama main Ome. Enggak, baru tadi. Oh, baru tadi. Oh, baru udah tadi. Ketemu siapa udah ketemu aja, siapa aja, sayang? Ketemu kayak ketemu biasa lah, kayak bocah-bocah gitu, aneh banget. Sumpah Ome tuh kayak orangnya tuh pada kayak gitulah. Kayak gitu gimana? Kayak gitu gimana? Kayak gitu. Kamu kalau misalkan kamu punya pacar kayak aku, mau enggak? Kayak aku mau enggak? Ya mau-mau aja sih ya, kalau tapi giginya gini, giginya gini. Itu dia. Aku di fallback. Aku di fallback kan Instagram. Emang udah di follow belum kan? Udah. Udah. Bohong anjing. Bohong. Ya nanti aku follow. Ya nanti aku follow. Emang tahu yang mana? Kayaknya kalau user. Kayaknya kalau user cuma satu orang. Ya kan ini kan? Ya kan ini kan? Biasa suka ada yang gimana gitu. Yang sama gitu namanya. Atau kakak aja yang mau follow. Atau kakak aja yang mau follow aku duluan. Apa namanya? Aku wait. Kakak mulu anjing. Instagram gua apa? Instagram gua apa? Mendeskocah. Itu deh Kak kalau enggak salah. Itu deh Kak kalau enggak salah. Ilham Jehoho. Anjir. Udah? Udah. Ya udah, gua salpok sama gigi lu. Ya udah. Ya udah. Ya udah, bye bye. Dadah. Bulat banget guys. Gua keganggu suara gua mental anjing, kalau suara gua kagak mental gua hajar terus. Kambing dan. Ih, bro. Why you what the Korea. Annyeong. Wow. I'm from Japan. Annyeonghaseyo. Yo, are you streaming? No. I from Japan. Oh, you from Japan. Yeah, where are you from? I see. Hajimashite. I'm from Malaysia. Malaysia. Yeah. Wait. I know you Filipin. Huh? I know you Opin. Oh yeah. Ultraman Reboy. Yes. Bro, what the fuck? Why? It's fake, right? Your tits. Enggak ada yang fake di sini. Orang Indo pula. Tadi kata from Japan. No. Saya orang Malaysia. Pula dah. Okay. Depan dia orang apa? Korea. Korea pula. Abang streamer. Enggak. Abang content creator. Enggak juga. Saja minat benda-benda macam ni. Okay. Kalau abang tipu, besok yeah. Abang meninggal ya. Okay. Yeah, saya enggak tipu sih. Okay. Abang orang Malaysia.
Ya, enggak terima ya? Wait, abang nge-lag bentar. Nak skip itu malah. Enggak, aku enggak akan skip, aku enggak akan skip. Aku bukan streamer, aku bukan streamer. Oh ya, kok orang mana nih? Orang Indonesia atau orang Jepang kau nih? Bapak aku Jepang. Oh. Mama Korea. No, bapak aku Jepang. Ya, mama Korea. Aku dilahirin di Indonesia. Oh iya, ya. Kok bisa begitu? Ya nggak bisa gitu. Jadi bapakku dan mamaku plak-plak-plak di Indonesia. Dan keluarlah oh, diriku. Iya. Yes, good dog. Rumit sekali, coy. Enggak rumit, enggak ada yang rumit. Enggak rumit. Enggak ada rumit. Iya. Yeah. So, bapakmu sama mamamu sekarang di Indonesia ataupun di Jepang? Papa sama mama sekarang di Jerman. Oke. Aduh. Okay deh, aku ceritain dari awal ya buat abang. Oke, okay, kau cerita. Papa orang Jepang. Oh, ya, mama okay. Orang Korea. Oke. Okay. Mereka ketemu di Belanda. Nope. Tadi kata Indonesia. Oke, okay, kita ketemu di Belanda. Sabar dulu dong. Oke. Okay, okay. Dia ketemu yeah, di yeah. Belanda. Berpacaran. Uh-huh. Oh ya. Yeah. Terus menikah dia di Cina. Cina pula. Oke, okay, terus kan? Menikah di Cina, pindahlah ke Indonesia. Iya, yeah, setelah pindah ke Indonesia, papa dan mama bersatu. Iya, bersatu. Mengeluarkan zat kimia yang menjadi diriku. Iya. Yes, you kemudian, understand? Iya, kiranya bapakmu dan mamamu orang kaya. Enggak orang kaya, bapakku itu penjudi handal. Oh, iya. Nah, mamaku itu ya, ikut pesugihan. Goblok. Oke deh, Bang. Aku mau cari konten dulu ya, Bang. Iya. Oh, kau konten kreator. Dibacotin lagi dah gua ngomong kayak gitu. Ya, aku konten kreator. Oh, gila ya. Masuk konten gak aku nih? Abang mau masuk gak? Gak tahu siapa nama. Aku kasih support lah kau. Oke. Okay. Nama YouTube aku... Iya. Nama abang siapa? Iya, Bang. Nge-lag kan? Ah, ngentot lah dia nge-lag, guys. Kunaon sih? Halo. 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 Kenapa kakak ngelihat aku gitu banget? Gak apa-apa. Eh, aku kayak kenal kakak dah kak. Coba ngomong kak. Enggak suaranya kayak pernah. Halo. Kakak pernah ketemu aku ya? Lah mau ketawa katong ketawa ya, aku takut sumpah sok weh ngomong. Kapan ketemu aku? Coba deh lihat kontennya. Ya aku tahu kak konten aku, I know. Aku tahu. Ya kan aku makanya nanya kak kayak pernah ketemu sama aku. Kamu masukin aku di konten. Kakak ada di konten aku. Iya, gak bilang lagi. Aku bilang oge. Enggak bilang kak ke orang. Enggak. Ay kakak saha sih? Ay kakak siapa sih? Ah megalodon bikin pusing gua anjing. Kakak ada di thumbnail gak sih kak? Biar aku gak ribet nyarinya. Iya. Ada. Kapan aku upload kira-kira kak? Kemarin 2 hari yang lalu kali. Oke, okay, kakak yang aku muntahin minuman ya? Gening beda banget. Yang jorok. Kayak gening beda banget. Kok kayak beda, kak? Gitu? Beda kenapa? Beda, weh. Kayak makin cantik. Jelekan yang ini ya? Cantikan yang ini sih. Dua-duanya cantik, ah nanti salah lagi gua anjing. Dua-duanya cantik, kak. Oh, jadi aku jelek. Hah, cek aingnya kan aing deui, guys. Cantik, kakak sayang, dua-duanya, ya Allah. Enggak, kamu bohong. Males deh. Mencapai apa? Cantik kak, cantik. Ya, aku inget deh, aku inget kakak. Gimana sih?
Kamu ngapain muntahin minuman kemarin? Ya abis kakak ngegombalin aku ngapain coba? Aku tuh baperan Kamu orangnya. juga? Saking bapernya gitu teh Kenapa kan. sih? Masih untung aku gak Kenapa sih? muntaber juga muntaber. Ya, susah bersihinnya ya. Ya udah, kamu lagi nyari konten ya. Aku sih udah selesai, nanti jam 2 juga selesai. Oke. Kakak, ya udah. Lagi nyari konten juga apa? kah? Enggak. Aku bukan konten kreator. Kenapa sih kakak? Hidup kakak tuh selalu penuh dengan kebohongan. Ayo bingung dah. Tunggu. Atas dasar apa kamu bisa nuduh aku suka bohong? Coba. Enggak, aku fitnah aja, weh. Iya, kelihatan sih suka fitnah ya. Astagfirullah. Dikira gue tuh pendosa banget gitu. Lah, barusan fitnah lah itu. Iya, fitnah. Kan aku juga bilang, jelasin aku fitnah, Megalodon. Kapan aku bilang itu nggak fitnah? Kenapa sih lapar Diomong, gitu? diomong. Gue udah baca kok pasti diomong gue gigitin kertas ini. Iya, kenapa lapar? Lapar sih, Kak. Aku pengen ke warung, cuman takut kak udah malam. Aku nggak berani. Goblok! Kenapa sih? Suka banget muntah. Aku sebenarnya bukan suka muntah sih, Kak. Aku suka kakak. Iya, aku juga suka kamu kok. Aku udah tahu kok. Ya udah. Ya Terus udah. Gimana jawabannya? Lu tuh nggak mau kalah, heran banget dah. Udah penghabisannya di gua, ngapa ya? Kenapa harus di dia sih? Kamu tuh kenapa sih marah-marah mulu? Coba deh aku tanya. Emang kenapa? Gak apa-apa kak, mungkin karena kehidupan yang keras ini. emang berat banget jalaninya. Banget, berat banget kak. Ya udah jalani bareng aku. Tangkurak sih bejat, jalani bareng aku. Cewek tuh selalu ngomong kayak gitu kak, jalani bareng aku, ah. Tai. Ganti lagi lampu. Kak ngapain diskotik di rumah sih? Kenapa nggak boleh? Minum minum. Gak mau. Ya udah sih, gue menawarin doang. Yang gue usah nawarin. Ya udah maaf. Gak dimaafin? Ya nggak apa-apa, itu mah urusan Allah. Dan yang penting mah aku udah minta maaf. Kok urusan Allah? Lah ya urusan Allah lah. Misalkan aku nggak dimaafin ya udah, jadi dosa aku. Salahnya kan ke aku, bukan ke Allah. Iya ke kakak. Kakak nggak maafin, terus aku harus gimana? Terus aku harus berlutut ke kakak dan menjilat telapak kaki kakak untuk dimaafkan gitu? Iya dong nih, jilat. Enggak, aku di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki istri, kak. Oh shit, man, motherfucker. Stop it! Oh, back. Iya deh, kalau udah dibilangin kayak gitu, diem deh. Kan gak boleh ngelawan suami. Nah lu tahu. Kenapa tuh? Oke. Kenapa kakak belum tidur? Kakak begadang mulu? Enggak, aku tuh begadang cuma setiap malam minggu. Kakak ketemu aku waktu itu belum bukan malam minggu. Malam minggu dong sayang. Sayang anjing, dada gua sakit. Bukan, kakak malam Kamis. Coba deh, cek lagi. Kakak mah gak percayaan sama aku sih, kak. Kakak tuh baru kemarin-kemarin ketemu sama aku, kalau gak salah. Kalau gak salah ya, ya berarti kapan? Benar. Kapan? Ini kan kemarin-kemarin. Kamu ketemu sama siapa? Coba deh, jujur. Klarifikasi deh. Ketemu sama siapa? Wanita anjing selalu ingin dikelar-kelar. Cipong lah. Kakak tuh kemarin, baru juga kemarin ketemu sama aku 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, gak tau. Gak ada ya, aku baru main setiap main sama itu pasti malam minggu. Kenapa sih setiap malam minggu? Terus ayo malam-malam main kamu suka-suka sama siapa? Hah? Malam lain kamu suka sama siapa? Ya kalau malam lain kan aku sama kamu. Sama kamu palayu gempa? Gak ada. Kan you sama aku selalu malam minggu katanya. Gimana sih? Ya ini kan gak sengaja ketemu. Kamu nyari siapa sih di sini? Aduh, kalah aing nu dibalikin dia anjing.
Anjing. Lucu deh. Kenapa jadi lucu sih? Astagfirullahaladzim. Enggak, aku salfok aja. Kamu lucu banget. Enggak ada lucu-lucunya kan. Orang aja pengen nyabet-nyabetin leher aku. Kenapa? Kok jahat banget? Siapa yang kayak gitu? Bilang sama aku. Viewers aku, Kak. Katanya Bang Ilham, Bang siapa? Ilham. Siapa? Kemarin yang terakhir kerudung merah, Bang Ilham gak minta sun katanya. Bang Ilham gak di sun. Kami kesel katanya. Coba sun dulu atuh, Kak. Kumaha we ngegombal lagi. Sun mereka. Enggak ke mereka, ke gua. Astagfirullahaladzim, Jokowi, Jokowi. Ai. Apa? Enggak, aku tuh suka enggak expect gitu lihat ekspresi kamu. Kayak lucu banget gitu. Coba kayak tadi. Kayak tadi gimana lagi, sayang? Yang kayak gini. Maka aku gitu. Enggak mau. Tanah, tanah. Ada nyamuk. Hah, dapat. Cie, itu tuh aku kah sebenarnya, kenapa sih kakak bunuh? Kasian, dia udah mati. Ya udah, enggak apa-apa, Kak. Sia kasian-kasian geus mati dicentang deh anjing. Kamu kok kasian cenah? Kumaha sih? Si, mana? Siapa sih yang ngechat? Emang ada yang nggak ngechat? Gak ada yang ngechat. Kok ngeliatin HP mulu sih? Padahal aku ada di sini loh. Ya ini tuh kode, apa nama Instagramnya, lama amat sih. Padahal udah dikasih kemarin, tapi nggak di follow. Sejak kapan you ngasih Instagram you ke I? Ya, coba aja cek. Nggak ada. Ya, kamu tuh udah terlalu banyak ketemu cewek-cewek lain, makanya kayak gitu. Cewek itu selalu gak mau kalah, anjing. Dia yang salah, cowok yang disalahin. Heran, aing. Kenapa sih apa cewek sih itu begitu? Gua yang nanya kenapa. Kenapa juga cowok itu kayak yang gitu? Nanya ke gua, kenapa? Enggak, kenapa cowok juga kayak gitu? Mempermasalahkan apa yang gak seharusnya dipermasalahkan? Ya, ini harus dipermasalahkan dong. Emang ini sebuah masalah? Ya, jangan dicari-cari dong masalahnya. Kan tadi gak ada masalah. Kenapa harus dicari-cari masalahnya? Kenapa harus diperdebatkan? Kenapa harus dibicarakan? Oke. Aku gak akan overthinking lagi ke kamu. Aku gak akan mikirin itu kan, guys. Di saat gitu, guys. Kamu nanti dia nanya aku, gak overthinking ke dia kamu. Kalau, kamu dia, jangan bilang bahwa aku itu gak sayang sama kamu ya. Oke. Lihat, kenapa guys wanita itu selalu menyalahkan dia seperti kalau itu? Ngomong, cowoknya overthinking salah. Diam dulu. Gak overthinking salah. Diam dulu. What aku happened ngomong, wanita? Diam dulu, aku lagi ngomong. Nggak usok sayang lah. Bisa nggak sih dengerin aku dulu? Bosen aku dengerin kata-kata wanita. Pasti kayak gitu. Sama, aku juga bosen lihat kelakuan kamu yang nggak pernah mau dengerin aku. Sumpah anjing sih, gak bener-bener drama suami istri di film Indosiar anjing jadi nanti. Ya kak, udahnya ayo nama serius dulu. Oke. Okay. Nih, dramanya kita kesampingin dulu. Oke, okay, oke. Okay. Okay. Ayo capek nih. Beracting terus ya. Oke. Okay. Aku juga udah capek nih. Apa-apa mau nanya apa? Kamu capek sama aku? Enggak. Nah, tadi kamu bilang capek. Tapi kalau lihat kelakuan kamu kayak gini terus, aku capek. Aku ngapain? Perasaan aku sama kamu terus. Aku dari tadi ngobrol sama kamu, nemenin kamu. Masih aku salah gitu. Tapi tiba-tiba kamu bilang salah, kamu nuduh-nuduh aku yang gak jelas. Aku nuduh apa? Iya, tadi kamu ngapain coba? Apa? Marah-marah kenapa? Cuma aku tanya kenapa marah-marah. Marah itu tandanya sayang. Kalau gak tanya, kalau gak tahu tanya itu Jipilia tuh IC Teru 3. Marah tandanya sayang. Kalau curiga. Kalau curiga? Itu tandanya aku gak mau kehilangan kamu. Masih gak percaya?
gue bakar nih studio gue. Studio anjing, kamar bakar. Jangan atuh kak, ya aku bikin konten dari mana? Kan aku teh bikin kontennya nyari uang buat halalin kamu. Cik atuh. Yaudah, aku tunggu ya. Kak demi Allah kak, udahan lainnya kayaknya aku keringetan kak. Serius kak, bener-bener. Kamu loh yang dari tadi mancing-mancing. Capeknya perasaan aku marah-marah woy. Oke deh, aku serius-serius. Iya. Tuh kan, kamu tuh marah-marah terus kak. Enggak salah, enggak. Tau ngomongin marah-marah. Yo. Oke. Halo, motherfucker.